Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel. Yap, kali ini aku mau bikin makeup tutorial aku setiap hari. Ini tuh kayak daily makeup aku ya, yang kayak simple banget, gampang banget apa di aplikasiinnya dan cuman beberapa pakai produk, nggak banyak gitu kan. Pokoknya tuh simple banget, guys. Kalian penasaran kan gimana sih aku bikin daily makeupnya? Makanya jangan di-skip kalau kalian mau tuh selanjutnya. Oke, ini aku udah skin transition muka aku, jadi aku udah pakai pelembab dan next aku langsung aja ke bagian intinya. Ini aku langsung pakai yang namanya sunscreen, guys. Oke, kebalik. Ini aku pakai Madam G. Kalian kalau misalkan yang suka nonton video aku yang pantengin terus, kalian pasti tahu aku pakai ini tuh setiap hari ya. Oke, ini aku langsung pakai aja di seluruh muka aku. Oke, ini udah menyeluruh ya. Semuanya sudah. Merata. Oke. Dan ini aku tuh biarin cuma 15 menit aja karena aku mau apa? Dapat yang agak lembabnya gitu. Oke, kita tunggu selama 15 menit. Udah meresap, ini aku langsung pakai bedak padat. Ini aku pakai dari Makeover. Aku langsung pakai aja untuk compact powdernya, Mama. Jadi pokoknya aku pakai merata ke seluruh wajah aku, guys. Dan ini tuh aku pernah pakai beberapa kali kayak gini tuh. Next aku pakai eyebrow seperti biasa. Pokoknya ini aku bentuknya natural ya. Enggak itu banget. Nggak seintens yang mau kayak acara penting ataupun keluar ada acara. Ini tuh kayak acara-acara yang bukan acara ya, kayak keluar sebentar, belanja sebentar gitu kan. Terus ini aku pakai dari ini tuh sebenarnya highlighter sama apa blush on sama highlighter, cuman aku ini pakai yang highlighternya untuk di bagian atas matanya aja. Dan ini tuh warnanya natural ya, guys. Tuh. Sebelum aku pakai eyeliner, ini aku pakai penjepit bulu mata dulu. Karena nantinya aku mau pakai maskara. Oke, kita mempercantik matanya dengan pakai eyeliner. Ini aku pakai dari merek apa ini, aku beli kemarin baru gitu. Pas lagi jalan kayak mampir ke apa ke toko gitu, murah banget kalau nggak salah belinya 25.000, tapi aku lupa ini nama eyelinernya mereknya apa, tapi di sini tuh gambarnya kayak putih duyung dan aku baru coba banget ini eyelinernya tuh kayak gini, guys. Kecil banget untuk si apa aplikatornya. Oke, kita langsung pakai aja. Ini aku pakai dari ujung.
Bagus ya, masnya tuh kayak langsung banget gitu. Kan gampang banget dipakainya. Itu modelnya kuas, guys. Tapi sumpah, gampang banget. Dan hitamnya tuh hitam pekat. Next, ini aku pakai maskara dari O2O yang warna putih ini, guys. Tuh, jadi kelihatan banget kan, memanjangin bulu matanya. Biar kelihatan lebih lentik. Maaf ya kalau misalkan banyak suara-suara. Biasa kita kan hidup sama bertetangga harus rukun ya nggak sih? Jangan saling menggunjing. Jadi ya, apa-apa ya. Next, aku tadi pakai blush on sama highlighter ini tuh kalau misalkan dipakai warna itu natural ya guys, jadi nggak kelihatan ini ngepink banget. Lihat kan, ini tuh aku udah pakai sedikit, cuman emang senatural itu guys warnanya gitu, nggak nemplok banget. Udah, ini aku pakai sedikit highlighter untuk di bagian hidung, di bagian corner matanya. Tuh kan? Terus di bagian, sorry, atas bibir. Udah, terus aku langsung mau pakai lip cream. Ini biasa aku pakai dari Boba Hanasui yang Cream Peach Sage. Shade-nya itu 05 ya. Nah, ini aku udah hampir beres dan aku mau ombre lips. Ini aku pakai ombre itu dari Madame B yang shade 414 class classy ya. Oke, guys, ini adalah hasil make up-nya. Gimana? Kalian suka nggak sama hasilnya? Dan ini tuh menurut aku gampang banget, nggak ribet. Apalagi produknya itu cuman sedikit ya, cuman beberapa. Dan ini tuh aku no foundation, BB cushion, BB cream, ataupun hal sebagainya. Gitu.
Oke guys, semoga kalian suka sama hasilnya dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalian boleh bantu klik subscribe dan aktifin tombol loncengnya biar kalian tahu kalau aku suka upload video terbaru guys. So, thank you for watching. Bye bye.